Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Home dan saya Anwar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu apartemen prestisius yang dibangun di Makassar. Ini adalah apartemen Bandaraya yang lokasinya ada di kompleks Talasa City. Talasa City adalah salah satu kompleks perumahan dan ya, suatu saat atau kedepannya akan menjadi kompleks yang super komplit di situ. Karena kenapa? Ada banyak fasilitas yang dibangun di sana, mulai dari sekolah, lalu kemudian hunian perumahan, ada Citraland Talasa City, lalu kemudian Alamanda, FKS, dan lainnya. Lalu kemudian yang satu ini yang akan kita jelaskan adalah apartemen Bandaraya. Nah, menariknya lagi bahwa apartemen ini itu dibayarnya berdasarkan iklan yang dipublish oleh developernya Bandaraya, itu dibayarnya atau dijualnya seharga Rp70.000 per hari. Itu Rp70.000 per hari adalah harga yang sangat murah mengingat di Makassar. Untuk sewa apartemen aja untuk di Makassar, ada beberapa iklan yang pernah saya lihat tuh minimal Rp250.000-260.000 per hari. Nah, menariknya lagi, ada banyak menariknya sebenarnya, bahwa ada banyak fasilitas yang disiapkan di kompleks apartemen ini. Selain itu juga, apartemen ini dijual dalam keadaan full furnished. Harganya kalau nggak salah mulai dari angka 250 jutaan untuk review mengenai bagaimana kondisi apartemennya, roomnya, dan seterusnya. Itu akan kita ulas atau kita bahas di video yang lainnya. Nah, kali ini kita akan sedikit menerangkan beberapa pertanyaan atau question and answer tentang si apartemen Bandaraya ini. Nah, di sini ada banyak pertanyaan sebenarnya yang berkaitan dengan si apartemen Bandaraya. Yang pertama adalah, misalkan berapa nilai NUP-nya? Nilai NUP-nya itu di angka 3 jutaan per unit untuk semua tipe ya, 3 jutaan per unit untuk semua tipe untuk nilai NUP-nya. Lalu kemudian ada berapa lantai nanti yang dibangun di apartemen Bandaraya ini. Nah, rencananya menurut informasi yang kita dapat tuh rencana akan dibangun 10 lantai dengan 2 tower apartemen. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada berapa jumlah unit per lantai. Nah, jumlah unit per lantainya itu ada 39 sampai dengan 46 unit. Jadi setiap lantai ada 39 sampai 46 unit. Itu adalah jumlah yang cukup banyak. Jadi otomatis dalam satu lantai itu ya nggak sepi-sepi amat, pasti rame di situ. Nah, terus selanjutnya berapa ketinggian floor to ceiling? Floor to ceiling. Nah, floor to ceilingnya itu di angka 2,4 sampai 2,7 meter. Jadi cukup tinggi ya ke atas. Nah, kalau teman-teman kunjungi show unit yang ada di lokasi apartemen yang ada sekarang ada show unitnya di sana. Itu ketinggiannya nggak terlalu tinggi, kurang lebih 2 apa 2,5 meter kalau nggak salah, apa 3 meter ya, karena untuk show unit itu dibangun di atas kontainer, jadi belum unitnya. Nah, informasi dari marketingnya atau pihak developernya kemarin pas kita kunjungan ke sana, itu nanti dibangunnya akan lebih tinggi, yaitu 2,4 sampai dengan 2,7 meter. Yang kemarin itu kisaran 2 meter kurang lebih ya, kurang lebih. Nah, selanjutnya adalah apa tipe AC yang ada di Bandaraya? Nah, tipe AC yang dipakai di Bandaraya itu adalah yang AC single ya, untuk setengah PK atau seper 2 PK, dan itu hanya untuk yang NUP-nya VIP, VIP NUP, NUP VIP only. Lalu kemudian apa saja fasilitas yang ada di apartemen Bandaraya ini? Nah, beberapa fasilitas yang ada di apartemen Bandaraya itu ada lobby dan lounge-nya, lalu kemudian ada parking lot-nya,
Lalu kemudian ada shuttle bus, lalu kemudian ada sport sport center, indoor gym, coffee shop, retail shop, lalu kemudian ada co-working space. Co-working space ini adalah satu hal yang menarik, di mana di beberapa kota besar co-working space ini itu adalah tempat yang sangat disukai oleh kaum milenial atau orang-orang muda yang bekerja di sekitar daerah co-working space atau bahkan jauh pun nggak ada masalah. Apalagi kondisi sekarang work from home atau bekerja dari rumah atau misalkan bekerja dari jarak jauh itu sekarang bisa dilaksanakan dengan digitalisasi pekerjaan. Nah seperti itu, so praktis apartemen Bandaraya adalah apartemen yang ramah untuk kaum milenial dan kaum anak muda. Mulai dari anak kuliahan, co-working space bisa dipakai buat kerja skripsi, tesis dan lainnya. Buat yang kerja, co-working space pasti akan sangat nyaman untuk memunculkan ide-ide kreatif mengenai hal apa yang akan dikerjakan berikutnya. Nah selanjutnya, siapa saja yang menggunakan fasilitas tersebut? Seluruh fasilitas yang ada di apartemen Bandaraya ini dikhususkan atau dibuat untuk atau dinikmati oleh penghuni Bandaraya. Jadi hanya penghuni Bandaraya yang boleh menikmati fasilitas yang kita sebutkan di atas. Nah selanjutnya, apakah mendapatkan parkir gratis? Nah ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Untuk parkir gratis itu tidak, karena akan ada biaya parkir, tapi dia sistemnya langganan bulanan ya untuk parkirnya, jadi nggak mesti masuk keluar bayar, masuk keluar bayar, jadi dia bayarnya langganan bulanan. Lalu kemudian ada berapa jumlah lift dan tangga dalam satu tower. Nah setiap tower itu punya 2 lift dan 2 tangga, jadi 2 lift yang memudahkan kita untuk naik turun, dan kondisi emergensi ada 2 tangga yang bisa dipakai, jadi nggak bakal desak-desakan hanya dengan satu tangga atau dengan satu lift aja. Nah selanjutnya, kapan estimasi serah terima untuk unit yang ada di apartemen Bandaraya? Apartemen Bandaraya ini estimasi serah terima unit setelah setelah deal di awal itu di kisaran 30 bulan ya setelah tanda jadi ya. Jadi informasinya 30 bulan sejak PPJB atau Agustus 2023 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi 30 bulan itu 2 tahun setengah kurang lebih, maka sudah bisa terserah terima dan sudah bisa langsung dihuni atau disewakan. Nah, untuk yang apartemen Bandaraya ini pun kalau misalkan kalian gak huni, sekali lagi itu bisa jadi peluang bisnis. Dengan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bayar hariannya cuma 70.000, disewakan 100.000 aja itu udah menutupi biaya cicilan atau biaya angsuran daripada si apartemen Bandaraya. Nah, berapa estimasi service charge Bandaraya? Nah, estimasi service charge-nya itu di 12.000 sampai 15.000 per meter persegi untuk semi gross. Lalu kemudian berapa daya listrik yang digunakan di apartemen Bandaraya? Untuk daya listriknya tipe studio dia 1.300, daya listriknya 1.300, dan untuk yang tipe 1 BR itu di 2.200 volt ampere. Jadi cukup besar ya, 1.300 itu biasanya untuk ukuran rumah atau perumahan yang tipe 42 atau tipe 36 kurang lebih seperti itu, sangat cukup. Bahkan tipe yang di atasnya biasanya ada yang pakai kayak gitu juga. Ya tergantung penggunaan alat listrik sih nantinya di dalam. Lalu kemudian menghadap ke arah manakah unit Bandaraya? Untuk A corner, lalu kemudian B, C, A corner, lalu kemudian C. Nah untuk arah gedungnya itu di barat laut dengan arah tenggara ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti sih sebenarnya lebih baik untuk visit ke lokasi apartemennya, dan teman-teman bisa melihat langsung ke arah manakah view daripada si apartemen Bandaraya ini kalau misalkan kalian akan menjadi penghuni di atau pemilik atau investor di unit Bandaraya itu. Apakah boleh membeli satu lantai untuk dijadikan mini hotel? Nah, nih, satu lantai bisa dijadikan sebagai mini hotel. Artinya, kalau kalian membeli satu lantai satu lantai untuk dijadikan mini hotel sebagai tempat usaha itu boleh. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita diskus mengenai itu. Harusnya ini menjadi peluang yang sangat menarik, sambil mengangsur biayanya ya ini menjadi tempat
apa namanya sarana usaha juga, mengingat pengembangan di area situ bakal jadi masa depan yang cukup cerah. Di sana juga aksesnya ke tol, untuk exit tol lalu kemudian untuk masuk ke tol sih menurut saya cukup mudah, karena memang sangat dekat dengan tol. Dari tol langsung ke apartemen bandara ini sangat mudah, dari bandara melalui tol langsung ke apartemen bandara yang sangat mudah. Terus selanjutnya, di sekitar situ ada Universitas Hasanuddin, yang mana Universitas Hasanuddin adalah salah satu universitas terbesar yang ada di Indonesia Timur, salah satu di antara universitas yang terbaik di seluruh Indonesia bahkan. Dan ini lokasinya sangat dekat, pas di belakangnya ya Universitas Hasanuddin. Lalu kemudian selain itu ada rumah sakit terbesar pula, rumah sakit terfamous atau terbesar di Indonesia Timur pula. Ada Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Pendidikan Unhas, dan ada banyak lagi fasilitas-fasilitas umum yang lokasinya sangat dekat dengan apartemen bandara ya ini. Lalu kemudian ya hunian, perumahan, lalu kemudian ada pertokoan, ada supermarket dan seterusnya. Nah, otomatis dengan menjadikan mini hotel, orang akan tertarik untuk menjadi penghuni di situ, apalagi yang ada urusan di rumah sakit, ada urusan di universitas, misalkan lagi mau wisudahan, keluarga yang datang itu boleh sewa di situ. Apa boleh mengubah fasad unit seluruh? Nah, ini pertanyaan ya. Jadi untuk bagian fasad unit, seluruh perubahan tampak depan termasuk pintu tidak diperbolehkan untuk diubah. Fasadnya itu nggak boleh diubah. Untuk yang bagian dalam-dalam sih maybe, untuk misalkan setup tempat tidurnya dan lain-lainnya itu boleh. Ya bisa di setup sesuai dengan senyamannya penghuni nantinya. Lalu kemudian apa bisa apa unit bisa dibuat tembus? Jadi ini pertanyaannya adalah ada dua, misalkan ngambil dua unit ya, lalu kemudian mau dijadikan satu. Maka jawabannya adalah bisa, asal tidak mengganggu struktur kolom dalam unit dan sesuai dengan izin building management. Jadi ada guaranteed rental return tidak berlaku. Nah, untuk menyambungkan dua unit menjadi satu unit, jadi disebutkan bahwa boleh ya, selama memang mesti memperhatikan struktur bangunannya. Jangan sampai dengan menyambungkan itu malah nanti struktur bangunan keseluruhan apartemennya jadi rapuh atau jadi tidak kokoh lagi, sehingga memang mesti harus ada izin daripada pihak manajemen buildingnya. Nah, apa boleh memaku dinding? Nah, ini biasanya orang misalkan pasang foto, pasang kalender di dinding atau pasang apapun di dinding, itu biasanya dipaku. Ya balik ke masing-masing selera sih. Kalau saya sih nggak terlalu suka, itu malah mengotori kelihatannya. Tapi subjektif, ini pandangan subjektif, kalian bisa beda. Nah, seluruh pekerjaan dalam unit wajib memerlukan izin dari building management untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nggak semudah itu ya main paku aja kan. Ada banyak mesti yang perlu diperhatikan, apalagi apartemen. Harus dipahami bahwa membeli unit di apartemen itu kita membeli unit dan dalam keadaan satu gedung dengan yang lainnya. Jadi bukan cuman kita penghuni gedung di situ ya, kita mesti tahu manajemen building itu punya tanggung jawab untuk menjaga semuanya dan membuat semuanya nyaman, semua penghuninya jadi nyaman ya. Nah, bagaimana jika ditolak oleh bank? Biasanya untuk pembelian unit apartemen atau perumahan kan pasti melalui bank biasanya. Sekalipun ada yang melalui developernya langsung, ada yang melalui cara lain, ada banyak lah cara untuk memiliki properti atau perumahan atau termasuk apartemen. Nah, jika ditolak oleh bank, maka solusinya adalah ganti nama yang pertama. Yang kedua, ganti cara bayarnya menjadi in-house. Jadi itu adalah beberapa cara, jadi bisa dibayar melalui in-house, maybe langsung ke developernya. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi, hubungi nomor kontak yang ada di kolom deskripsi untuk kita discuss mengenai itu. Nah, selanjutnya, apa status sertifikat bandara ya? Nah, orang biasanya bertanya, kita beli apartemen, kan cuma gedungnya, tanahnya nggak dimilikin. Ya memang seperti itulah keadaannya, karena memang tanahnya milik bersama. Jadi nggak milik sendiri-sendiri, nggak perumahan-perumahan beli rumah, ya tanahnya ngikut biasanya seperti itu. Nah, untuk status sertifikat bandara ya, sertifikat hak milik satuan rumah susun atau SHM-SRS atau strata title di atas tanah hak guna bangunan atau HGB.
ya itulah yang dimiliki. Jadi di atas tanah hak guna bangunan. Nah, sertifikat hak milik rumah susun. Jadi ya hak milik rumah susunnya ada. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk pembelian apartemen? Dokumen yang diperlukan untuk pembelian apartemennya ada beberapa. Yang pertama adalah mesti ada KTP-nya, lalu kemudian ada NPWP pemiliknya, lalu kemudian KTO pasangan jika sudah menikah ya, lalu kemudian ada akta pisah harta. Jadi itu adalah beberapa yang mesti dimiliki kalau misalkan mau menjadi investor atau pemilik daripada apartemen di sini. Nah, selanjutnya harga termasuk apa saja. Nah, ini adalah tawaran menarik karena harga ternyata nggak cuma beli unitnya, ada beberapa tawaran menarik lainnya dari harga yang ditawarkan itu. Yang pertama adalah bahwa harga itu termasuk IMB, lalu kemudian ada pemasangan jaringan listrik dan telepon, ada jaringan listrik dan telepon sudah dipasangkan, daya listrik sesuai dengan ketentuan seperti yang saya jelaskan di awal tadi 1300 dengan 2200, lalu kemudian sudah termasuk PPN, lalu kemudian biaya pemecahan sertifikat, lalu kemudian biaya AJB, BPHTB dan BBN. Itu adalah paket yang masuk dari harga yang ditawarkan. Jadi selain unitnya, lalu kemudian full furnished pula, dibayar Rp70.000 per hari pula, paket penjualannya itu include dengan yang kita sebutkan barusan. Yang tidak termasuk dari paket penjualan unit apartemen ini adalah yang pertama biaya KPA, lalu kemudian biaya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan atau peraturan pemerintah, yaitu biaya lain di luar ketentuan yang ada pada saat itulah intinya. Lalu kemudian ada biaya pengelolaan gedung atau service charge dan dana cadangan atau ya sinkling fund. Jadi kurang lebih kayak gitu yang tidak termasuk. Nah, berapa jangka waktu perpanjangan HGB? Untuk perpanjangan HGB-nya itu bisa diperpanjang dalam jangka waktu 17 tahun ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah beberapa FAQ atau question and answer atau penjelasan dari beberapa pertanyaan mengenai unit apartemen Bandaraya ini. So, buat kalian yang membutuhkan informasi jelas mengenai apartemen Bandaraya ini, sekali lagi, seperti yang kita jelaskan tadi, itu adalah informasi-informasi tambahan. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, kalau misalkan kalian ngerasa ini masih kurang detail, silakan hubungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa kita hubungi, bisa kita discuss melalui nomor kontak yang ada di situ. Ada telepon, ada link WhatsApp juga yang tinggal diklik untuk kita tahu, untuk bisa terkoneksi dengan WhatsApp kami. Nah, demikian teman-teman yang bisa kita review atau bisa kita ulas kali ini mengenai apartemen Bandaraya ini. Semoga ini bermanfaat dan saya yakin ini menjadi tawaran yang menarik buat kalian yang punya mindset investasi atau punya mindset masa depan yang berpikir bahwa investasi di dunia properti termasuk di apartemen itu adalah cara yang paling baik untuk menabung. Nah, itu yang bisa kita jelaskan jalan-jalan ke YouTube channel A4 Otomotif untuk teman-teman yang sudah memiliki perumahan atau properti atau apartemen ini, bahkan lalu kemudian membutuhkan unit kendaraan. Di situ kita nge-review beberapa kendaraan untuk ditawarkan kepada kalian semua juga. Nah, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari apa yang kita sampaikan kali ini, dan kita akan ketemu pada review atau ulasan properti berikutnya. Semoga ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.